nak beritahukan tajuk Post Traumatic Stress Disorder, PTSD. Dia punya kod 309.81. PTSD ni ialah keadaan kesihatan mental yang disebabkan oleh peristiwa yang menakutkan. Sama ada orang tu dia mengalaminya ataupun dia menyaksikannya sendiri. Contoh, peristiwa, dia berada peristiwa yang kemalangan. Dia melihat sendiri kemalangan tu betul-betul terjadi depan dia. So dengan disebabkan kemalangan tu, dia efek kepada orang tersebut. Okey, simptom dia. Okey, yang pertama dia ada 4 simptom. Okey, yang pertama ialah intrusive memory. Ini dia macam memori yang mengganggu. Okey. Nak tahu dia ada PTSD ni, dia 6 bulan ataupun setahun. Dia mengalami ni. Macam tu macam dia rasa dia cerita teringat peristiwa tu. Okey, dia dalam mimpi buruk, menunjukkan. Okey, yang kedua ialah avoidance, pengelakan. Dia berlaku, dia elak berfikir daripada bercakap tentang peristiwa tu dan mengelakkan daripada berada di tempat atau aktiviti yang dilakukan. Contoh dia, dia lepas dah tengok kemalangan tu, dia takkan berada dekat tempat situ dah. Contoh dekat berlaku dekat traffic light, dia takkan lari ke traffic light tu. Contoh macam tu. Okey, yang ketiga, perubahan dia di dalam pemikiran dan perasaan. Okey, tentang diri dia, dia berfikir macam dia dah tak patut hidup dah. Sebab dia selalu fikir je benda tu. Dia rasa macam, lepas ni mungkin jadi dekat aku, aku akan mati, macam tu. Tiada harapan pada masa hadapan. Okey, macam tadi juga, jadi kurang minat dalam aktiviti yang diminati. Ini berlaku sebab dia lebih kepada simptom nak ke depress juga sebenarnya. Sebab dia dah tak minat dengan apa yang dia dah buat. Dia dah rasa macam dah tak nak hidup dah sebab benda tu asyik mengganggu je hidup dia. Okey, yang keempat, perubahan dari tindak balas fizikal dan emosi. Okey, dia mudah terkejut dan mempunyai masalah tidur. Sebab dia dah terlalu, cuma dia terlalu mimpi tu mengganggu dia. Jadi dia ada kesukaran untuk tidur. Okey, kalau ada macam bunyi ke apa pun, tu pun dah boleh buat dia terkejut. Macam terkejut, bukan terkejut biasa, terkejut yang sampai dia macam takut sangat. Okey, memandu dengan cepat pun adalah salah satu perubahan dia. Okey, yang sekali, dia menuju pada risiko masalah mental. Contoh macam eating disorder. Sebab dia nak hilangkan rasa takut tu, jadinya dia. Okey, yang seterusnya ada drugs, alcohol use. Okey, itu salah satu cara dia untuk lupakan. Ada suicidal thoughts, reaction, ada lebih untuk membunuh diri macam ni. Okey, dia akan menerus pada depression, anxiety, kebimbangan dan kemurungan. Okey, jenis peristiwa traumatik, combat exposure, macam peperangan itu. Yang kedua, childhood physical abuse. Dia masa kecil. Yang ketiga, sexual violence, mungkin dari keganasan. Yang keempat, kemalangan, macam kat tadi. Yang kelima, serangan fizikal. Dan yang akhir sekali, contoh macam kebakaran. Serangan fizikal tu seperti ragut. Okey, yang kelima, kebakaran bercenala, lompakan, bercekai. Itu pun termasuk dalam peristiwa traumatik. Okey, yang ketiga, punca. Dia melalui pengalaman sendiri, melihat, dia belajar tentang kejadian yang melibatkan kematian sebenar. Contoh macam kejadian forensik tu. Dia sendiri yang tengok sampai benda dia macam dah banyak kali dah sangat. So dia sampai termimpi-mimpi terbawa-bawa lah. Okey, seterusnya yang keempat, diagnosis. Okey, cara dia ada tiga, iaitu ujian fizikal. Maksudnya ada kita jalan ke ujian-ujian yang macam DAS tu. Yang kedua, psychological evaluation. Ini saya tak perhatikan nampak sekali. Yang ketiga, pendidikan kriteria dalam DSM-5 untuk kita tengok apa simptom-simptom dia. Okey, rawatan yang berikan, psikoterapi dan ubat-ubatan. Okey, pendekatan yang kita selalu gunakan ialah pemulihan. Dari situ pun kita boleh gunakan yang saya baca. Kita gunakan behavior. Okey, pemulihan mana satu ni? Contoh. Tak semua. Contoh kalau pemulihan dari segi. Okey, orang ambil satu contoh. Okey, sebab dari segi kemalangan mungkin boleh. Okey, dia trauma atau benda ni kan? Mungkin kita tak boleh nak jalan-jalan. Mungkin kita boleh pakai behavior. Maksudnya dari segi
kognitif pun boleh juga sebab ambil satu. Okey, ceritakan. Oh, nak guna pemulihan. Okey, matematik. Bagi contoh anda ya, pelajar tahun berapa? Okey, contoh pelajar tahun. Atau pelajar menengah dengan pelajar tu ni. Sebab pelajar tahun 6 lah. Okey, tahun 6. Dia terlibat dengan accident, mungkin dia jadi pemulihan. Mak ayah dia meninggal. On the spot. Dia seorang yang survivor. Okey. Bolehkah anda buat pemulihan? Krisis. Boleh tak anda buat? Ingat limitasi. Limitation tu. Bolehkah boleh anda buat? Ha. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab kita tahu dia ada sisi tu, kita kena rujuk je. Yes, good. Rujuk. Tapi sebagai sesi pertama boleh ambil data-data maklumat-maklumat. Dan beritahu pada dia. Kes ni saya akan bawa rujuk kepada ini. Awak dengan timbang, cikgu akan berbincang dengan keluarga waris terdekat lah dengan dia. Itu dan sebagainya. Lagi? Soalan lagi cepat? Ingat PTSD ni, dia kalau anda nak buat, kalau mahir sekalipun, dia tak cukup dengan 6 sesi santai dia boleh membawa kepada setahun. Kadang-kadang boleh membawa kepada 6 bulan sesi. Sangat panjang. Dia ni relay tau dia punya sesi tu. Jadi kalau anda nak buat, pastikan anda ada kemahiran. Saya nak tambah lagi. Kalau macam untuk yang kena detect budak undi kata kalau umur 6 tahun ke atas, dia meluahkan ni daripada segi dia bermain. Maksudnya dari cara dia bermain dia boleh tahu dia. Ataupun dengan mimpi. Maksud setiap masa dia akan mengigau macam tu. Tu bila tu. Kalau ada simptom yang sampai mengigau, itu dah sampai yang tahap mental lah, dia severe, sampaikan dia tak boleh tidur. Dia tidur tak cukup, dalam kelas dia tidur. Dia tak boleh dengar bunyi pintu mana, pintu yang tergung, dia akan menjerit. Itu dah. Dia tak boleh duduk dalam kelas tu, dia kena bawa. Ini yang kena ada. Dan bila buat report, nak refer, boleh tak anda buat laporan kosong je tu? Laporan, sorry yang saya sebut apa? Laporan bodoh. Laporan bodoh je. No. Awak kena masukkan ni semua. 309.81 yang ini menyatakan this is severe symptom. Ini simptom dia menyatakan di dalam kelas kejadian ini telah berlaku dan pihak yang akan menerima refer tu dia akan terus sebut. Dan ingat benda-benda macam ni bila dia ada buat secara tepat dia punya coding dia dan sebagainya. Ingat 309.81 tu saya nak tanya Ain. Kalau dia severe, berapa coding dia? Kalau dia mild, berapa coding dia? Dia different. Dia tak sama. Dia kena check balik. So, saya baca tak ada. So, bila dia yang tahap-tahap dia, 309 tu, dia akan berubah jadi 309. Mungkin 81 atau 82, 83, whatever. You check balik. Ada soalan lagi? Okay, Anis. Adakah PTSD ni mula berlaku di media masa? Contohnya IC saya tu ada upload video pasal dia tunggal kepala orang kan. Okay. Adakah dia orang yang tengok tu boleh dapat PTSD? Dia dia takkan efek. Yang saya baca lah, itu bukan PTSD. Dia takkan, saya dia tengok video tu, dia takkan mengganggu lah. Itu macam perkara macam kita takut biasa. Ni benda yang maksudnya sini, benda yang anda alami sendiri. Bukan melihat rakaman. Kata John, kenapa Rahim? Oh, menangis. Saya tengok rakaman orang tunggal kepala. Itu bukan PTSD. Itu kau pergi tengok buat apa. Kalau dia baik, delay. Kalau dia dengar wording, macam contoh dia pernah melibatkan dia. Macam keluarga dia, macam miss kiss dia yang saya dengar masa sekolah rendah. Macam masa kelas malam tu, cikgu tu bincang tentang tajuk kemalangan. Bila dibincangkan, dia seorang budak menjerit. Dan tidak tentu arah. Sebab keluarga dia pernah melibatkan kemalangan. Mati dulu. So, in case berlaku dah kelas macam tu, apa tindakan kena buat? Pertama, cikgu kena bawa pergi bimbing kaunseling. Masa tu kelas malam? Kena bawa keluar dari kawasan tu. Ataupun hantar balik pada keluarganya. Elakkan daripada pusat kat teman. Kena keluarkan daripada kawasan tu. Dia tak boleh duduk. Itu sebabnya bila anda buat sesuatu program yang contoh macam kita nak buat aktiviti night walk. Contoh kan, kita nak buat konon-konon untuk motivasi kan.
You kena cakap sesiapa sini yang takut, yang ada pernah kemalangan bermain, kena tahu black background. Okay, pelajar ni keluar daripada barisan dan nanti you buat sesuatu pada dia. Contohnya macam kita buat ujian psikometrik. Saya buat ujian psikometrik kan, saya akan check siapa di sini peserta ujian psikometrik ni yang baru kematian isteri atau suami, ataupun baru saja terlibat dalam kemalangan, mengandung and dia gugur. Tolong keluar daripada dewan ini. Kalau dia kata dia nak bohong kan, itu terserah dia. Tapi yang penting you dah buat announcement. Sebab nak ikut ujian psikometrik, kena dalam keadaan stabil. Dia tak boleh dalam keadaan yang burung, berkabung, ayah baru mati seminggu, tiba-tiba you nak ambil ujian, tak boleh. Sama situation dia. Okay, ada lagi? Ada. Okay, siapa yang jatuhkan? Tambah balik. Okay, round 2 untuk...